Okey, hadis ke 214. Wan Ibnu Abbas. Okey. Kalau kita jumpa ibnu-ibnu ni, maknanya namanya Abdullah. Ada empat Abdullah yang dia anak kecil, anak sahabat dah. Mana sahabat kecil eh? Maknanya yang Nabi train dia betul-betul. Kesalinkan empat Abdullah tu. Pertama Abdullah bin Abbas. Kan? Abdullah bin Abbas. Yang keduanya adalah Abdullah bin Zubair. Yang ketiganya adalah Abdullah bin Umar. Kan? Dan yang keempat Abdullah bin Mas'ud. Empat Abdullah kecil. Maknanya sahabat kecil tu Nabi train dia. Dan empat-empat ni jadi orang hebat. Kan? Jadi ini daripada Ibnu Abbas. Kan? Daripada Abdullah bin Abbas. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala: Kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauman. Faqala ya gulam inni u'allimuka kalimat ihfazillah yahfazuka ihfazillah tajidhu tujahaka idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam annal ummah law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu lak ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, pada satu hari aku membonceng, maknanya dia naik apa unta bersama Nabi SAW di belakang Rasulullah SAW. Maka baginda bersabda, wahai anak, ya gulam, aku nak mengajarkan kamu beberapa perkataan. Perkataan ini bagus ya. Maknanya sekecil anak kecil. Waktu Ibnu Abbas mana kecil lagi, kan? Bawah 10 tahun waktu itu, kecil lagi. Tapi bayangkan ya, mana Nabi dengan anak-anak kecil ini pun bercakap pasal keimanan tu. Kita hari-hari membibil ke anak, kan? Bibil ke anak, kan? Bibil, kan? Bibil tu benda, bibil tu bagus sebenarnya, kan? Tapi bibil juga benda-benda keimanan eh. Ha, bab sembahyang dia, kan, bab dia bibil, bibil kan benda yang bagus kat dia. Jadi maknanya Nabi ajar sekecil anak kecil, aku ajarkan kau beberapa perkataan. Ini sangat bagus. Bayangkan seolah macam Nabi bercakap dengan kita lah. Ya gulam, wahai anak, seolah Nabi cakap kita. Ini u'allimuka kalimat, aku nak ajar kamu beberapa perkataan. Yang pertama apa? Ihfazillah yahfazka. Jaga hak Allah, Allah akan jaga hak kamu. Jaga hak Allah, Allah akan jaga hak kamu. Ha, itu pertama, kan? Yang pertama, jaga hak Allah, jaga Allah, maknanya kamu, maknanya Allah akan jaga kamu. Jaga Allah ni jaga hak Allah lah. Hak Allah tu daripada kita, jaga sembahyang kita, solat kita, agama kita jaga. Maka Allah akan pelihara kita. Kan? Maka Allah akan pelihara kita. Yang kedua, jaga Allah, jaga hak Allah, ihfazillah tajidhu tujahaka, kamu akan mendapati Allah tu sentiasa di hadapan kamu. Maknanya Allah tu pembela kita lah. Jaga Allah, Allah tu pembela kita, membela kita. Ha, jadi benda-benda agama ni pertahankan. Eh? Ibu bapa kakak tuan-tuan sekalian, eh? Dulu orang barat, kan, dia study, dia menyangka orang Islam ni bermasalah kalau dia jadi fahaman tu salah, jadi pengganas. Maka dia memerangi pengganas. Dia perangi betul-betul. Ha, ada kita berada dengan nama Osama bin Laden lah, kita dengan nama, maknanya pengganas. Tapi akhirnya mereka study, mereka dapati bahawa pada mereka, orang Islam ni, dia tak boleh nak diperkotak-katikkan. Bukan sebab ada sesetengah golongan yang jadi pengganas, tak. Tapi sebenarnya ajaran Islam tu sendiri jadi jati diri maknanya orang Islam tu sendiri. Kan? Ajaran Islam tu sendiri. Sebab itu sekarang ni dia tak ada nak cerita pengarah-pengarah lah. Dia cuba mewar-warkan Islam yang liberal. Kan? Yang liberal pro barat is okay. Kalau tak liberal is tak okay. Dan dia ada susun beberapa soalan. Ibu-ibu kakak boleh cuba jawab soalan. Kan? Ada soalan tu, kan? Saya boleh bagi soalan tu, nak tahu kita ni Islam yang diterima barat ke tidak. Maka ada soalan lah,
adakah anda menerima LGBT? Kan? Kalau kata, oh tak, oh maknanya ni memang masalah ni bagi orang barat eh. Ada tak anda menerima kesamarataan agama? Jadi ada beberapa soalan. Kalau kita kata ya, oh ini bagus, Islam yang bagus. Kan? Kalau tak, oh ni tak bagus. Kan? Jadi maknanya sebab apa? Dia nak supaya kita macam agama lain. Agama lain ni orang penganut dia tak betul-betul pegang. Maksudnya boleh mempermain-mainkan agama dia orang pun. Islam tak tahu. Islam ni dalam hadisnya disebut jaga hak Allah, Allah akan jaga hak kamu. Kita ni apa dalam hidup kita? Umur kita ni bukan panjang pun dibanding umur-umur terdahulu eh. Kalau dibanding dengan orang dekat Kelang yang 100 tahun kan, dekat mana tu panjanglah. Tapi umur umat Nabi Musa, umur umat Nabi Nuh 1000 tahun, 1500 tahun. Umur umat Muhammad 60 ke 70 tahun, tak panjang. Jadi baki-baki yang kita ada ni pertahankanlah agama. Paling kurang dengan lidah kita. Nak apa kita nak takut supaya kita ni susah. Apa yang kita nak takut? Dalam hadis ni Nabi ajar nanti, bawah hadis ni kan. Kan apa yang kita nak takut kan? Yang memegang takdir kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pertama, jaga Allah, Allah akan jaga kamu. Yang keduanya, jaga Allah, Allah kamu akan dapati Allah berada di hadapan kamu. Okey. Yang ketiga, wa iza sta'anta fasta'in billah. Jika nak minta ajat, mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak minta ajat, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dulu. Sebelum cari manusia, kita lupa kadang kita cari manusia dulu. Tapi minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dulu. Ya Allah, tolonglah Tuhan, aku ni ada masalah gini. Sedetail mana kita ngadu kat manusia, lebih detail kita mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa lebih detail. Hari ini kita doa. Jangan doa yang kita pun tak reti dah doa apa. Ya Allah, aku ni doa macam semalam lah Tuhan. Amin. Tak tahu nak doa apa tak reti. Ya, jangan doa marah-marah. Ya Allah, tunjuklah ya Allah, tunjuklah suami ni marah-marah. Seperti mana kita ngadu kat manusia, lebih detail kita ngadu kepada Allah. Ya Allah, suami ni Tuhan tak tahulah akhir-akhir ni macam berubah pula Tuhan. Pergi kerja daripada menyanyi pula dia. Tungsing pula aku tengok Tuhan. Pelarilah dia Tuhan. Macam mana kita ngadu kepada manusia? Detail ngadu kepada Allah. Kadang-kadang kan manusia kita bukan main detail lagi. Ajar. Tahu tak ajar? Laki sekali. Lain macam lah kan. Yelah, bom-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 
idza sta'anta fasta'in billah. Minta tolong, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dulu. Kan? Idza sa'alta fas'alillah. Idza sa'alta fas'al, minta, minta kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau nak minta tolong, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok surah Ikhlas, ya. Surah Ikhlas. Qul huwallahu ahad, kata Allah. Allahu samad, Allah tempat minta segala hajat. Ketika Nabi SAW dikejar dalam peristiwa hijrah, yang mengejar Nabi itu, yang mengejar Nabi itu pakar naik kuda, tau, pakar naik kuda, namanya Syurakah bin Malik. Dan kuda dia kuda hebat, kuda Arab ni dia memang hebat, memang kuda Arab memang hebat. Kita bukan puji sebab kita orang Islam, tak, memang hebat. Kuda Arab ni dia tak besar, kuda Arab dia tak macam orang Arab. Orang Arab besar, kuda Arab tak besar. Kuda Arab macam Melayu kecil-kecil jadi. Okay, kuda Arab dia tak besar. Tapi dia memang tahan. Dia boleh pergi 100 km, 200 km. Kuda lain tak tahan. Kuda racing tu walaupun laju 2 km je. Kuda polo, orang main polo, polo ni satu round dia bagi satu cakar. Satu cakar 4 minit pun tukar 3-4 kuda. 4 minit tukar 3-4 kuda kuda polo. Kuda Arab saya biasa endurance, maknanya 160 km satu hari berjalan. Relax kuda Arab. Dia memang hebat. Jadi Syurakah bin Malik ni ketika dia kejar Nabi, kuda dia kuda yang bagus. Kejar Nabi dah dekat, dah nampak ni. Stumble kuda dia. Kuda dia macam pengsan, stumble. Stumble ni tergelecoh kan, tergelecoh, terpecoh macam nama kan. Maknanya terbang dia. Kuda ceri juga Walaupun tak tinggi kuda Arab, ya terbang ke depan lah. Saya pernah stumble kuda, saya tahu betapa senaknya stumble tu. Apa tu stumble? Tak bernafas juga 5 saat. Tak bernafas juga lah. Terutamanya kalau kita tak bersedia. Kalau kita dah bersedia, dah rasa dia nak stumble, okey. Tak bersedia, pum, oi, tengah bang kau. Macam orang naik motor. Abang-abang, ayah-ayah masih naik motor, kalau jatuh motor, macam itulah. Okey.
dia stumble sekali, senak menahan. Nabi pun jalan lagi, kejar lagi, stumble kedua, kejar lagi, stumble ketiga. Kali ketiga dekat deplek. Kuda aku ni memang bagus, well trained. Kan? Mana trend dia sangat bagus, tak mungkin tiba-tiba boleh stumble macam ni. Kakinya kuat. Wahai Muhammad, siapa yang jaga engkau? Weh, terdetik hati dia. Pelik Muhammad ni. Kul, katakan Muhammad, huwallahu ahad. Dia Allah yang kesa. Allahu samad. Allah tempat minta segala hajat. Lam yalid walam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakullahu kufuan ahad. Tak ada siapa standing dengan dia. Ha, cuba baca surat Ikhlas. Allahu samad tu. Jadi nak minta ajat pada Allah Subhanahu wa taala. Minta angkat tangan seperti mana kita ngadu manusia, ngadu pada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Kemudian dia ajar. Ini bab yang penting juga. Wahai anak, ketahuilah, wa'lam, ketahuilah, jika semua umat, seluruh manusia sepakat untuk memberikan manfaat dengan sesuatu, maka mereka tidak boleh memberi manfaat kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Satu dunia berkumpul nak tolong kita, takkan dapat kecuali apa yang telah Allah tetapkan pada kita. Dan seterusnya, jika mereka sepakat untuk membahayakanmu dengan sesuatu, maka mereka tidak boleh membahayakanmu dengan sesuatu kecuali apa yang telah Allah tetapkan ke atasmu. Pena telah diangkat, maksudnya takdir kita ni ada, telah ditulis. Rufi'atil qalam wa jaffatis suhuf, dan lembaran-lembaran telah mengering. Jadi maknanya hidup kita ni ada takdir, ya. Kita semua ni hidup berjalan atas takdir kita. Sebab itu kita kena minta kepada Allah takdir yang baik-baik. Doa yang paling banyak Nabi baca dalam hidup Nabi adalah doa minta takdir yang baik. Apa doa itu? Salinkan. Apa doa itu? Salinkan. Doa itu adalah Rabbana atina fid dunya hasanah. Tapi itulah doa dia. Dah paling banyak mana baca keadaan Nabi. Sebab tu kalau kita habis berdoa kan, tutup dengan doa ni. Ingat tak kalau kita pergi umrah, pergi haji, kita tawaf kan, doa sampai dekat apa nama rukun Yamani tu, kan kita tutup dengan Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Tutup dengan tu. Sebab kita hidup ni dengan takdir, kita semua dengan takdir kita. Dan takdir kita tak sama. Kita, anak kita, dia bergerak dengan takdir dia. Kita doa yang baik-baik, tapi kita ni ada takdir kita. Sebab tu, berkumpul semua orang nak memudaratkan kita, jangan takut. Berkumpul semua orang nak tolong kita pun, maknanya jangan terlalu berbunga-bunga hati. Semua takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ni untung sangat daripada satu sudut apa. Saya selalu cakap kalau anak-anak murid saya kan, yang kecil-kecil tu, dekat sekolah. Sebab dalam beberapa tahun ni asyik tukar kerajaan je. Satu hal tukar kerajaan, satu hal kita tengok ayat Quran, dapat tengok depan mata kan, bahawa Allah tu menaikkan siapa yang tu'til mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha. Kan Allah naikkan siapa Allah kehendaki. Oi, tengah selesa-selesa Allah boleh rentap turun bawah balik, naik yang lain pula. Mungkin zaman kita tu tak jumpa, itu je muka dia. Akhir-akhir ni bertukar. Bertukar kejap ni. Saya kalau perhati, saya tahu, ya Allah, Masya Allah. Quran tu'til mulka man tasha. Hari ni orang yang berada di bawah ke atas, esok orang ke atas berada dekat bawah pula. Esok berpusing-pusing. Jadi maknanya jangan risau. Kalau orang nak mudaratkan kita, tak akan boleh mudarat. Kalau orang tolong kita, jangan berbunga-bunga sangat. Semua tak takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita yang perlu doa minta takdir yang baik. So banyakkan baca doa tadi tu. Dah Salim belum doa tadi tu. Semua dah hafal kan? Semua dah hafal tu. Okey. So boleh amalkanlah. Doa ni bahasa Melayu pun tak apa. Tak semestinya bahasa Arab. Tutup tadi dengan macam tu. Sebab itu hadis yang Nabi ajarkan dan Nabi banyak baca dalam hidup Nabi, doa bahasa Melayu pun tak apa. Allah tu dipuja pada setiap bahasa. Allah memahami setiap bahasa, kan? Tak mesti dalam bahasa Arab. Kadang-kadang kita rasa tak puas. Tak puas lah Ustaz, doa dalam bahasa Melayu tak puas lah. Sebab tak ada ain tu. Ain tu yang memang Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa ala ali wa sahbi ajma'in. Kau tak tayang ain tu.
Tak apa, bahasa Melayu pun tak apa. Allah dipuji pada setiap bahasa. Bila tutup dengan Rabbana atina fid dunya hasanah. Jadi hadis ini sangat bagus ya. Diajak oleh Nabi pada anak kecil itu Ibnu Abbas. Okey, saya rasa setakat saja dulu. Boleh kita kongsikan bersama. InsyaAllah banyak umur rezeki jumpa lagi. Aku lukau lima sami'tu masafirullah liwalakum warisa'il muslimin fayafawzal mustaghfirin wa yanajatat ta'ibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.